Agen mata-mata Korea Selatan mengkonfirmasi kecurigaan tentang senjata buatan Korea Utara digunakan oleh kelompok militan Hamas. Kabar ini bermula saat laporan berita dari Voice of America memberitakan sejumlah roket yang ditembakkan Hamas memiliki tulisan bahasa Korea. Atas pemberitaan itu, pihak intelijen Korea Selatan membenarkan bahwa jenis peluncur roket itu adalah buatan Korea Utara. Sumbu dengan karakter Korea terletak di bagian tengah roket F-7 buatan Korea Utara, ujar Badan Intelijen Korea Selatan. Dalam foto yang diungkapkan oleh National Intelligence Service, huruf Korea tersebut tidak dapat diidentifikasi karena ditempatkan di bagian dalam sekring. NIS juga mengatakan pihaknya mengumpulkan bukti rinci mengenai dugaan pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Militer Korea Selatan sebelumnya mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya memiliki hubungan dengan Hamas dalam perdagangan senjata. Bahkan pihak Korea Selatan juga ketakutan dan curiga Korea Utara akan menggunakan taktik seperti Hamas saat menyerang pertama kali ke Israel. Di sisi lain, Korea Utara menepis spekulasi bahwa Hamas menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Korut menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar dan menuduh Amerika Serikat mengarang tuduhan palsu terhadap Korea Utara.